Saudara, sebanyak 18 gram sabu milik sepasang kekasih yang ditangkap Polres Batanghari beberapa waktu lalu dimusnahkan dengan cara di blender. Pemusnahan dihadiri pihak BNN Batanghari, Kejaksaan Negeri Muara Bulian, dan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Kasat Narkoba Polres Batanghari AKP Subhan mengatakan, sabu yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang diamankan beberapa minggu lalu dari pasangan kekasih Zainuddin dan Mega. Pemusnahan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, jika barang bukti sabu atau narkotika jenis lainnya harus dimusnahkan, tidak lagi diperlihatkan pada saat sidang. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 12 barang bukti, diantaranya 1 paket besar klip yang berisi narkotika jenis sabu, 21 paket sedang berisi sabu, 14 paket kecil sabu. Paket tersebut dimusnahkan sebesar 18 gram neto, dan sisanya seberat 0,5 gram neto untuk jadikan barang bukti di persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dalam berita acara seperti dimulai penyitaan barang tak penyitaan sembar bukti, jadi menyampaikan surat pemberitahuan atas agar demikian untuk macam penetapan. Pasal yang dikenakan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara ataupun seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV Jambi.